Kabupaten Bantul memiliki 15 museum. Salah satunya adalah Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Disebut dengan Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto karena koleksi yang disuguhkan lebih banyak berupa memori dari mantan Presiden Kedua Republik Indonesia tersebut. Memorial ini terletak di tanah kelahiran Pak Harto, yaitu di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Memorial yang memiliki luas 3.640 meter persegi ini dibangun oleh keluarga besar Haji Muhammad Soeharto di bawah prakarsa Bapak Haji Probo Sutejo. Beliau adalah salah satu adik dari Haji Muhammad Soeharto. Memasuki halaman memorial, kita akan disambut oleh patung besar Pak Harto, buah karya pematung Soehartono. Tidak jauh dari musola terdapat huruf Jawa dengan lafal so yang berasal dari kata sabar atine, sareh tumindae, dan saleh. Pendopo utama di tengah museum menjadi bangunan pusat di museum ini. Terdapat 3 bangunan petilasan rumah di Museum Memorial Soeharto. Di antaranya rumah Noto Sudiro, rumah Atmo Sudiro, dan petilasan tempat Pak Harto dilahirkan. Rumah Noto Sudiro dahulu merupakan bangunan rumah Eyang Buyut Haji Muhammad Soeharto, dan sekarang digunakan sebagai rumah singgah bagi keluarga atau kerabat Pak Harto yang datang ke Kemusuk. Rumah Atmo Sudiro dahulu merupakan rumah Eyang Haji Muhammad Soeharto dan sekarang digunakan sebagai ruang pamer koleksi berupa diorama dan dokumentasi. Terakhir, petilasan rumah Haji Muhammad Soeharto terletak dekat dengan sumur di sisi belakang museum. Disinilah Bapak Haji Muhammad Soeharto dilahirkan dan mencapai usia 12 tahun. Bangunan-bangunan di Museum Memorial Jenderal Soeharto didominasi warna putih dan biru karena Bapak Probo Sutejo menyukai warna tersebut. Fasilitas di Museum Memorial Jenderal Soeharto cukup lengkap, di antaranya pendopo utama sebagai tempat beristirahat para pengunjung, musola di sisi barat, dan toilet di samping museum. Selain itu, terdapat pula lahan parkir yang luas. Salam Museum di hatiku.